daripada di WA, di medsos kayak di WA. Karena kalau telepon tuh menyeramkan dia, guys. Kau belum tahu, mending aku ketemu langsung daripada aku ngomong di telepon beneran. Betul. Gak percaya. Betul, gak salah, betul. Apalagi chat. Apalagi chat itu lebih menyeramkan. Kau tahu, kalian tahu. Mending aku ketemu langsung orangnya daripada ngomong di WA chatting-chatting kayak gitu. Gak mau aku. Mbak Sasa, lah pulang dari Darus loh Mbak, aku langsung dicat twing. Masalah apa nih iki, ya Allah Gusti. Aku Itu bingung. Mbak, Mbak dia kayaknya deg-degan, kalau aku enggak dia yang deg-degan. Iya. Iya loh Mbak Sasa, aku ini dikini. Disese karek karek sak jangkah tok kok ya enek. Aku ki heran loh. Eh, perasaan ujian kalau orang nikah tuh ujiannya dari yang dia sendiri ya. Ini enggak, dari orang lain. Betul Mbak, betul. Mumet aku Mbak, ngerasa Mbak enggak. Padahal kita Ini udah ujiannya dari kita-kita dia. Bukan dari dianya, dia lo happy-happy sama ayangnya, kita yang puyeng. Lu netizen kalian berdua. Eh, suami masuk disapa dulu dong. Oh iya. Ayang. Halo. Dek, sing alus, mau ada di pengantin ki, kudune alus. Ayang, assalamualaikum. Gitu. Eh, jabang bayi. Lah kok ditilah? Astagfirullah. Assalamualaikum gitu toh, Dek. Assalamualaikum suamiku, gitu. Mbak Yayang Masra, assalamualaikum suamiku. Ya, gitu loh, betul Mbak Sasa. Mbak Sasa ajarin adikmu Mbak Sasa. Ya gila nih. Ya Allah, itu memang kudu ngono deh. Kiki kudu dadi wong wedok ora dadi wong lanang. Wong gaunmu lho. Dasarnya aku koyok piye? Eh, Dek, gaunmu kan cuantike koyo ngono. Kamu kudu anggun, kudu. Lah iya, lah kudu anggun bener Mbak Sasa. Oh, Mbak Sasa lo anggun. Hah? Aku anggun. Aku enggak. Anggun nek turu. Wes, Dek, ngono wae. Assalamualaikum, aku bye. Bye. Dek gubahan aku, dek aku rasa medun dek. Aku gak bisa medun dok. Aku gak bisa medun. Enggak guys, jadi tuh ceritanya tuh kan tadi malam tuh kan aku habis. Aku kan tadi malam kan ada kerja tentang apa namanya TikTok shop gitu, udah selesai tuh terus tinggal tidur, terus habis itu kan aku lagi mau makan itu lagi mau nyiapin sahur gitu kan ya. Terus habis itu tuh ada yang berita-berita yang gak enak sama dari mereka gitu loh. Maksudnya mereka ribut gitu loh. Karena aku kan sukanya damai, daur ulang, pokoknya gitu. Nah mereka ribut, terus aku bilang masalahnya di mana. Saya kasih saran, masalahnya mereka udah selesai guys. Mata nih kau nih video kon gawe aku jadi kau udil tak? Udil mbak kaya, mbak kaya nganu tak mbak apa sih nih pupu? Ya guys, tapi tuh dia tuh kalau ke rumahku ya guys ya, dia itu paling nyusahin orang. Kalau bangun itu kan dia kan harus membutuhkan teman yang untuk membantunya dia berdiri. Ya seperti itulah ceritanya teman-teman ya. Kalau kalian mau tahu, kamen citruklinya. Nah, seperti itu. Kalian kalau mau tahu. Hi, kamu cinya, stop cinya.
aduh, cekuan aku guys. Iya, nanti aku, adekku, papi, nanti kita liburan ke Vietnam ya, Bunda. Tapi Bunda, ih, liburan kok cuma berapa hari? Berapa hari doang? Iya. Kakak Vi puasa enggak? Aku puasa, teman-teman. Aku baru, apa namanya, baru. Mami cerita bukannya ngerti, malam tambah nggak ngerti. Ceritanya apa? Tadi udah aku ceritain, teman-teman. Bunda, Papi, sama Dek Anin. Eh, buat netizen, jangan kau hasut bundaku ya. Tutup nanti kalian. Bunda, jangan ikut-ikut. Bunda, jangan ikut-ikut. Jangan ikut-ikut orang-orang yang suka menghasut-menghasut seperti itu. Mas, Bunda harus ku cegah dari orang-orang yang jahat. Gak boleh seperti itu. Thank you. Ih, udah mau asyar teman-teman di sini. Kok nggak ada yang komen jam berapa? Sebentar ya teman-teman, aku ngecek dulu. Itu teman-teman. Eh, kau undang aku malah kau bandem di aku. Iya, siapa itu guys? Janganlah kau ketawa netizen. Maka lu yang follow, makasih yang udah follow. Lo kakak orang mana? Lo kak? Ya? Kakak, halo kak, salam kenal kak. Kakak orang mana? Hah? Lu, kak? Mau pikir-pikiran gak? Takut. Yang undang aku banyak ya guys. Pas ada aja siapa nih ini? Bolong. Oh, tanah yang tuh ya deh. Yang batalin.
dia cuman ngundang terus di screenshot gitu doang. Di screenshot denger nggak cekrek gitu guys. Thank you Ci. Sok ma. Iya. Apa tadi maksudnya? Apa itu dia? Foto. Nih, kau pikirnya mau enggaknya? Foto, bye-bye. Wis ning bandulan urung aduh. Ya, aku mau cerita ya, guys ya. Guys, tahu nggak sih guys? Emak-emak yang mau kirim ke Indonesia lagi baku hantam sama bea cukai. Yakin? Ya nggak sih Bun? Bener gak sih? Iya. Kardusku 2 belum sampai jumbo. Selamat datang di negara Konoha. aku tadi tuh ada ya guys ya. Anggur dari luar negeri itu masuk ke dalam negeri. Itu kan anggurnya bukan sekental ya guys ya. Tadi lewat di MJP kalian gak? Gak masuk akal. Lewat di MJP kalian gak? Anggurnya diinjak-injak lewat gini. Yang pertama ya, bukannya ikut campur nih. Karena aku juga sering banget nih ya bolak-balik antara luar negeri juga ya guys ya. Iya teruntuk bapak nih. Kalau seumpamanya anggur itu ada virus atau dan lain-lain, kalau dihancurkan di depan situ juga gak masalah. Bapak gak usah marah. Bapak mau makan anggur apa gimana juga gak tahu. Suruh bayar berapa? Mau ditulis, mau dicatat, dimasukin karantina, nunggu 3 hari busuk itu anggur. Ya Allah. Iya guys, kok bisa-bisanya gitu loh. Bawa coklat ntar pas kena denda dimakan di situ terus aja besti. Bawa coklat sekotak di stop dimakan di tempat aja guys, jangan mau dicatat di pajak, makan aja guys. Bikin konten apa lagi itu boleh. Makan coklat. Dan saya tidak menawar-nawarkan. Dan saya memakan sendiri. Kalau dari luar negeri
buah-buahan sebutin nggak boleh masuk luar negeri, masuk gitu. Kalau itu memang peraturan ya nggak apa-apa sih. Enggak, maksudnya kalau dibuang-buang aja gitu loh. Makan sendiri pelit amat, ya kan uang-uang aku, Bun. Itu nggak berlaku buat oh gitu. Makanya, Bun, jadilah artis. Jadilah. Ya kan, jangan mau diinjak-injak, guys. Semangat. Jangan kalian tuh selalu jadi orang kecil. Kalian harus jadi orang gede. Makan banyak yang bernutrisi, teman-teman. Makan banyak yang bernutrisi. 4 sehat, 5 sempurna. Jangan mau di bawah terus. Naik. Ayo kita bareng-bareng naik, guys. Kita harus mencontoh huluk. Iya, teman-teman. Bawa tas 2 kena denda nggak kemarin? Kan aku nggak beli, guys, tasnya. Tasnya kan aku dibeliin. Enggak lah, orang produk Indonesia ada. Hamimunnya kemana nanti? Hamimunnya. Hamimunnya aku nggak tahu, guys. Waktunya asar, aku mau off dulu ya teman-teman. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum.